Hari ini kita bakal jadiin hewan peliharaan kita sebagai sumber penghasilan kita. Kita suruh mereka nyimeng koin, guys. Oh ya, kalian sudah subscribe belum? Kalau belum, tolong pertimbangkan untuk subscribe dong. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Kawan, hewan peliharaan mana ya yang bisa cuci piring, cuci baju, berprestasi, banggain orang tua? Bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel, rajin menabung, baik hati, dan tidak sombong. Yang mana ya? Milih peliharaan, kayak nyari jodoh. Wow! Aku pengen kucing aja lah kawan ya. Siapa tahu bisa diadu sama kucing tetangga. Namanya Nyan Pansu. Gimana? Nama yang imut kan kawan? Ini... dia bisa, posisinya bisa di depanku gak sih? Kenapa dia selalu menatap bokongku? Woi, ayolah aku pengen lihat kau. Ih, kamu gak boleh di belakangku. Ayo. Kenapa hewan peliharaan kita selalu di belakang kita? Biarkan aku melihat wajahmu. Oke, mungkin kita adalah teladan dia ya. Kita adalah panutannya. You know what, aku pengen beli hewan peliharaan yang bisa ku tatap. Kalau cuma ngikutin di belakang, apa bedanya sama setan? Malah tatapan tuh kucing kayak pengen nerekam aku 24 jam kawan. You know what, kita mesti cari hewan peliharaan baru untuk menjadi bodyguard kita kawan. Ini ada banyak pilihan hewan peliharaan. Tapi kenapa yang legend-legend itu warnanya kuning semua kawan? Hah? Sepertinya mereka ekstra keju. Oke, tapi harganya mahal-mahal ya kawan ya. Pada premium nih, sok jual mahal. Oke, ayo kawan, kita mesti bekerja ya kawan ya. Well, maksudnya kucing kita yang kerja. Akhirnya kita bisa menatap dia. No, terkam aja tuh koin. Gigit tuh koin. Koin emas. Aman kawan ya. Pantat kita terselamatkan untuk kali ini. Tapi nih kucing matre juga ya. Makannya koin guys. Perasaan kucing komplekku makannya Whiskas. Ini koin loh. Ini aku curiga dia bisa selingkuh sama sugar daddy lain guys. Yang punya koin lebih banyak daripada aku. Gak bisa dibiarin. Kita harus top up kawan. Supaya hewan peliharaan kita gak selingkuh dari kita. Pertama aku pengen VIP. Oke, selanjutnya teleporter. Supaya kita kemana-mana cepet lah. Cucu. Egg opening skip. Ini supaya cepet aja kali ya kebukanya. Ya beli juga lah. Wait. Hoverboard. Oke, kayaknya gitu aja sih. Triple coins mau gak kawan? Supaya kita ngumpulin coinsnya cepet. Tapi billingnya cuma 20 menit. Mana yang selamanya? Yaudahlah nambah billing ya kawannya 20 menit. Ayo. Yeay. Oke, buruan. Kumpulkan seluruh koin. Kerja. Sambil dia kerja guys. Aku pengen visi-misi foya-foya dulu. Let's go. Gila, stylish banget, gila. Hewan peliharaan cuman kucing baru satu. Tapi gayanya udah banyak. Ya biarin kawan, yang penting freestyle dulu bos. Oke, lagi kumpulin. Ngomong-ngomong kawan, aku lihat tadi kita bisa beli hewan premium. Ada Blobfish, ada Electric Slime, dan ada Galaxy Dragon. Galaxy Dragon 4500 Robux. Uang makanku sebulan, what? You know what, kita beli Blobfish aja. Walaupun hidungnya besar dan berkilau, dia tetap premium kawan ya. Kenapa jelek banget ya mukanya Blobfish? Astaga, hewan shaming. Let's go, kita langsung beli aja kawan. Dan sekarang kita punya dua hewan peliharaan kawan. Nyan Pansu sama Jax. Sebentar, Jax ini bisa diganti kasih namanya. Dari Jax jadi jelek. Ayo Nyan Pansu dan jelek, saatnya bekerja. Yeay, kumpulkan uang yang banyak untukku. Gila, cepet banget kan kalau pakai hewan premium ngumpulin duitnya. Wah, siap-siap Nyan Pansu. Mental hidupmu berat nih, aku akan banding-bandingin kamu sama si jelek nih kawan. Buruan, ngebut, ngumpulin duit, let's go. Wah, ada yang kado kawan, kita ambil yang kado ya kawan ya. Kalau dikasih kado itu harus dibuka dan diterima. Itu adalah bantuan sosial. You know what, dengan duit kita sekarang kita udah bisa buka yang ini coy, 9.000. Yuk kita coba beli ya. Pasti kita dapat yang emas. Golden chicken rasa keju. Golden chicken cuma 15%, lumayan ya kehokian kita. You know what, kita buka lagi yuk, buka sekali lagi ya. Yo, kita dapat golden dog. Buka lagi dah, let's go. Yoi. Langsung dapat golden dog lagi. Daerah selanjutnya kita perlu 10.000 buat unlock. Well, murah. Kita udah bisa buka ya kawan ya. Let's go. Inilah rasanya jadi sultan. Yo, kita buka lagi kawan yang kado-kado ini, mantap. Wah, ada yang berangkas dong. Ini mah kita perampokan bank, guys.
Keren, 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 keren. Let's go guys, let's go. Berangkas lagi. Ngebut banget kita kawan. Kita sekarang udah bisa pakai 4 ya kawan ya. Well, Nyan Pansu maaf, kamu udah gak kepake. Tapi kamu akan kusimpan sebagai kenang-kenangan. Kamu udah tergantikan oleh yang lebih pro. Oke, duit kita udah bisa ke next round kawan ya. Kita langsung ke next round aja. Ngebut banget kita, gila. Selanjutnya 400.000. Tenang aja, kita buka chestnya pasti cepet ini. Karena kita udah punya si jelek kawan. Si jelek adalah hewan andalan kita. Let's go, kita langsung ke next round. Gila, aku bisa keliling dunia dengan si jelek guys. Dengan kemampuan si jelek kita bisa keliling dunia. Ayo, dan asisten-asisten si jelek buruan dikit. Ayo, cepetan dikit. Ayo. Udah ekstra keju tapi mereka masih lama ya kawan ya. Contoh nih si jelek. Si jelek ini sangat berbakti. Sekarang koinnya udah berubah warna ya kawan ya. Sekarang udah perak. Nice. Jujur aja dulu aku pernah main Pet Simulator. Gamenya sama kayak gini ya kawan ya. Jadi ini aku main ini nostalgia banget sih. Nggak kusangka sekarang tahu-tahu udah Pet Simulator X. Walaupun jenis gamenya sama tapi keren ya kawan ya. Ngomong-ngomong di sini kita bisa bikin petsnya jadi rainbow ya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan yang sejenis, kita bisa satuin jadi rainbow pet guys. Well, walaupun cuma punya satu, kita bisa sih kawannya coba jadi rainbow pet. Cuma 13% kemungkinan berhasilnya. Coba yuk kawan, cuma 400 gems juga. Kalau gagal, kita bakal kehilangan hewan peliharaan kita. Apakah berhasil? Gagal. Tidak. Padahal tadi niatnya aku jadiin dia Fred Chicken. Sekarang malah jadi Fred Angus. You know what? Gimana dengan anjing kita coy? Kita pencet 2 biar persenannya naikkan. Jadi 29%. Ya berhasil. Please. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, please. Udahlah kawan, mulai hari ini kuanggap itu adalah mesin judi. Gak mau lagi. Aku cuma perlu si jelek juga lagian. Aku gak perlu yang lain. Aku gak perlu yang lain. Dalam jelek, aku percaya. Kita bakal kerja lembur bagai kuda. Walau dia bukan kuda. Manyun, 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 manyun. Sumpah imut banget ya. Ya walaupun kalau dipikir baik-baik dia itu kayak budak guys. Kita suruh-suruh buat ngumpulin duit. Yes, kita adalah juragan budak. Budak kita adalah seorang blobfish. Blobfish. Blobfish, yoi. Duit kita udah 1,6 juta. Kita bisa ke next round. Let's go. What? Lebih berlian kawan di sini. Keren. Ya kita langsung suruh dia unboxing peti harta karun kawan. Sekarang koinnya bukan koin emas, koin berlian. Lebih elit guys. Well, kita kalau pengen ke next round juga dipalakinnya lebih gila sih. 5,5 juta woy. Gila, mau lewat aja kayak mau beli mobil mewah. Kapan kebeli mobil mewahnya kalau dipalakin mulu setiap mau lewat, ha? Oh well, udah bisa sih, udah bisa ke next round sih. Ngebut banget, what? Sekarang kita bisa panen ke gunung es? Enggak deh, enggak bisa. You know what? Aku lihat-lihat si jelek ini kesepian, guys. Kasian. Kalau dia aku suruh kerja sendiri mulu, lama-lama hidungnya bisa membesar. Jadi ayo kita teleport ke shop dan kita beli hewan peliharaan yang paling keren, guys. Nah, ini nih nih. Langsung aja kita beli. 33 juta. Mahal banget. Mana sih yang sanggup ku beli, kawan? Yang ini sih. Cuman sayang duit, guys. Mending kita ngumpulin duit gak sih sampai 33 juta? Ayo dah kita kumpulin duit ya kawannya supaya kita bisa memperbanyak koloni hewan peliharaan kita. Ya lagian si jelek masih bisa kita andalkan kok. Mungkin dia gak bisa cuci piring, gak bisa cuci baju, tidak rajin menabung, dan tidak cantik, tidak ganteng. Ataupun tidak bisa ngepel, nyapu, masak. Ya gak bisa itu semua mungkin ya. Tapi minimal dia bisa bantu kita ngumpulin duit guys. Yeah. Di saat pemiliknya banyak gaya, disitulah dia yang mencari biaya untuk membuat pemiliknya banyak gaya. Si jelek yang kerja keras, kita yang nyantai, kita yang baringan. Rebahan geng, rebahan. What is this? 25 juta untuk membuka tempat ini. Ini mah namanya pemerasan. What is this? Hai bang, hai. Wih gila, patch dia udah warna-warni. Udah ngelem. Patchku cuma satu kawan, tapi bisa diandalkan, gak apa-apa lah ya. Wih, threatku. Apakah meta ngemis guys? Apakah meta dikasih oleh cream team patchnya? Apakah meta dikasih aku? You know what? Hadiah gak boleh ditolak guys. Hadiah gak boleh ditolak. Hadiah gak boleh ditolak. Ayo, apa yang akan diberikan oleh Ridwan? Namanya keren juga ya Ridwan ya. What? Dia lebih OP dari premiumku. Apa benar dia mau kasih ini? Seriusan?
Seriusan? Makasih Ridwan. Gila, kita dikasih sama Cream Team yang udah pro di game ini kawan. Ridwan, I love you, no gay. Wah, you know what, Jan Bansu, kamu boleh masuk kembali ke tim. Soalnya kamu ada yang nge-carry. Kamu ada yang nge-carry pekerjaan keras kita. Jan Bansu, kamu gak usah kerja. Udah, kamu ngikutin aku aja ya. Gak usah banyak gaya, Jan Bansu. Jan Bansu, kamu cukup ikutin aku aja. Cukup banyak gaya. Kamu akan di-carry oleh tim. Wah gila, tapi si Ridwan ini emang udah sultan sih ya. Dia bersedekah kepada yang membutuhkan. Orang yang membutuhkannya naik hoverboard. Cepet kaya kita kalau begini kawan. Let's go, udah bisa ke ronde selanjutnya coy. Ke tempat selanjutnya. Kukira ini mimpi, ternyata ini adalah real. Keberuntungan kita sangatlah indah kawan ya. Let's go. Dan kayaknya ronde selanjutnya kawan, tempat selanjutnya ada chest yang besar di sana. Well, aku nggak tahu kita bisa sampai di sana di video ini atau enggak. Tapi kita bakal coba untuk ngumpulin duit sebanyak-banyaknya kawan ya. Kita cari yang berangkas sih kawan kalau mau. Ayo, cari yang berangkas. Berangkas. Ngomong-ngomong, kita ada misi guys. Main 50 coins. Itu kayaknya misi awal. Dan baru kita kerjain sekarang ya kawan ya. Kurang ajar. Kita udah lewatin berapa area baru ngerjain misi pertama ya kawan ya. Ya lagian, siapa yang mau ngumpulin coin kalau misalnya ada peti guys. Lebih menggoda gitu loh petinya. Yeay, coin collector udah beres. Let's go. Mau selanjutnya 50 juta duitnya. Kita baru kekumpul 22 juta kawan. You know what, kita kumpulin receh-receh gini pun juga sebenarnya lumayan tau duitnya nambahnya. Oh my god. Pertanyaan kok di sini gak ada berangkas ya kawan ya. Kita perlu berangkas tahu. Aku pengen berangkas. Well, Kado juga not bad sih. Ada misi juga buat si Kado kawan. You know what, setelah dipikir-pikir, gimana pun juga kawan, si Nyan Pasu ini beban tim kawan. Karena sekarang kita udah punya duit, kita bakal teleport ke shop aja ya kawan ya. Dan kita bakal beli hewan peliharaan yang paling baru, 83 juta. Kok makin mahal sih? Ya kita beli yang ini aja, 33 juta. Bisa kita, bisa. Ayo beli bagusan dikit. Golden Puffin. Bagus ya sih? 1700 sih, lumayan sih ya daripada sinyan pasu. Ya udahlah, kita pakai aja guys, lumayan. Kita teleport lagi ke desert, ke tempat farming kita. Farming lagi dong dari awal, capek gak sih gini guys? Oke kawan, kurasa sampai sini dulu ya kita main Pet Simulator X guys. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin, jangan lupa tinggalkan like dan komentar di bawah ya. Kalau misalnya lanjut, aku bakal cobain dapat pets yang lebih keren-keren lagi. Dan kita bakal equip banyak banget pets. Soalnya setauku slotnya bisa diperlebar deh kawannya daripada cuma pakai 4. Setauku bisa pakai kayak 15 sekaligus gitu. Yes benar, kalau misalnya aku beli yang ini, 15 pets equip. Bisa langsung 15 guys. Well, makanya kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin, jangan lupa tinggalkan like dan komentar di bawah. So, aku bikin Krim, thank you watching, see you next time, goodbye!